Yang bersangkutan adalah anggota Satpol PP atau anggota namanya bukan Satpol PP ya, anggota Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Semape. Karena memang pembinaan, pengawasan sekaligus administrasinya mereka berada di Kecamatan Semape, intinya yang melakukan tindakan pengawasan dan pemeriksaan adalah di Kecamatan Semape. Status yang bersangkutan ternyata tenaga kontrak. Dan ketika dilaporkan oleh ke Kepolisian Republik Indonesia pada hari Selasa tanggal 29 kemarin, Pak Camat Semampir sudah melaporkan kepada saya sudah memberhentikan yang bersangkutan sebagai pegawai tenaga kontrak pemerintah kota yang ada di Kecamatan Semampir. Berarti kalau anggota seksi itu bukan Satpol PP apa adanya? Jadi anggota seksi namang tertipan itu pakaiannya adalah pakaian PP, cuman pembina. Secara struktural mereka di bawah pembinaan kasih ketertiban dan camat tempat. Antisipasi untuk kejadian itu berlangsung. Jadi kami sudah sampai instruksikan khususnya kepada anggota kami dan juga kepada kasih ketertiban ke 31 kecamatan untuk anggota Satpol PP. Anggota seluruh anggota Satpol PP Kota Surabaya untuk tidak masuk pada kegiatan rekreasi hiburan umum kecuali sedang berdinas atau bertugas. Jadi saya mohon karena kita itu bagian daripada tupoksi daripada anggota Satpol PP dan kasih ketertiban, kami mohon dan instruksikan kepada seluruh anggota dan seluruh seksi ketertiban ketentraman ketertiban di kecamatan dan anggotanya untuk tidak masuk untuk mencari hiburan di rekreasi hiburan umum kecuali mereka sedang bertugas dinas pengawasan terhadap pelaksanaan operasional tersebut. Tapi kalau saat kejadian itu apakah masih sedang bertugas atau gimana? Menurut informasi ya karena mereka wilayah Pengadilan diambil pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton channel kita.